Rahsia kulit glowing menggunakan active serum. Hari ni Dr Nadz nak share apa itu active serum. So ni adalah box dia. Satu kotak ni dia ada 15 ml and this is the dia punya botol lah. Okay, dia punya pH adalah 3.8. Di mana pH dia lower daripada skin pH kita sebab untuk bantu dia penetrate ataupun masuk ke dalam kulit. And dia punya texture adalah lightweight, water base and paraben free. Okay, so siapa yang sesuai pakai active serum ni? Sebenarnya semua boleh pakai, especially kalau you ada kulit berminyak, you ada pori besar ataupun you ada bumps, sebab the main ingredients dalam ni adalah glycolic acid, iaitu chemical exfoliator. Glycolic acid dia 8% and then dia ada salicylic acid 2% and arbutin 1%. So, tiga ingredients hebat ni, dia boleh bantu buang sel kulit mati you, dia boleh bantu bersihkan pori, so tak adalah pori tersumbat dengan blackhead, whitehead, jadi kuranglah jerawat. So, siapa yang ada masalah bumps tu, sebenarnya pori kita banyak tersumbat, sebab tu kita rasa ada biji-biji. So, you kena kerap exfoliate. And pada masa yang sama, dia boleh pudarkan you punya parut, you punya jeragat dan juga kurangkan fine lines dan wrinkle. Untuk yang beginner, first time nak cuba, apa yang saya sarankan adalah you buat test spot ataupun patch test, di mana you try dulu apply dekat permukaan sini, jawline ataupun belakang telinga dan you observe 24 jam. Kalau tak ada masalah alergi ke bengkak ke redness, you boleh continue sapu satu muka esok malamnya. And then untuk the first week tu, you boleh sapu 2 ke 3 kali sahaja dulu. After that, you observe. Minggu depannya kalau okay, baru you buat alternate nights. And then kalau okay lagi, baru you pakai setiap malam. Serum ni pakai setiap malam eh. Okay, you cara dia, you just press ni, nanti dia punya serum. And you drop satu pipi kanan and then dekat dagu. Lepas tu you rub lah. Kalau ikutkan step, you pakai you punya cleanser, toner and then serum. Lepas tu moisturizer.